Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autana Palapana. Teman-teman semuanya, hari ini sorenya enak banget. Kayaknya ini bakal kita bahas lebih panjang. Tapi berhubung waktunya juga sudah mepet, karena kedua mobil ini akan kita kirim. Jadi ini dua mobil, satu pelabuhan tapi berbeda pulau ya. Yang satunya ke Kalimantan, yang satunya lagi ke Sulawesi. Kalau ini punya Bapak Komandan, kalau ini punya Kepala Proyek. Kayak ini mana yang lebih seru dulu kita bahas? Kayaknya yang ini dulu deh ya. Karena ini berbeda banget dengan mobil-mobil yang sebelumnya yang kita bikin. Ini benar-benar head-on banget, mulai dari warnanya dan penampilan di bagian muka tampak depan. Nah teman-teman, ini Vios Limo G3 2014. Ini habis berapa semuanya sob? Ini habisnya semuanya di 135 juta rupiah. Berikut sudah dengan request warna. Jadi teman-teman, kalau di kita itu bebas request warna ya, mau warna apapun, warna hijau, warna biru, atau warna kuning, warna merah, atau warna yang aneh-aneh sekalipun bisa. Hanya ada penambahan harga di 2.500. Ini kalau misalkan progres pengecetan warna seperti ini atau yang request warna yang biasanya kita sebut itu memakan waktu di 2 bulanan, itu DP-nya 10 juta rupiah. Tapi kalau unit yang ready itu DP-nya hanya di 2 juta rupiah. Oke teman-teman, kita bahas aja langsung karena ini waktunya sudah mepet, sebentar lagi akan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Oke, ini paket 135 juta rupiah, pesanan Om Ervin dari Kalimantan, bos proyek yang ada di Kalimantan. Nah teman-teman, ini basicnya adalah Vios Gen 3, tapi versi Indonesia. Tapi depan di bagian mukanya sudah kita ganti dengan yang versi festive Thailand. Tapi masih ada dua unit lagi yang versi festive Thailand ini lagi kita garap. Tapi pakainya lebih head-on lagi daripada ini, karena udah kita pasang dengan sunroof dan berikut dengan sound system. Tapi model monoblock yang ada di bagian bagasi itu full semuanya lagi kita rakit. Nah teman-teman, 135 juta rupiah, ini unitnya 2014, depannya festive Thailand. Festive Thailand ini dia ada dua versi untuk bahannya. Tapi kalau ini bahan asli kita impor dari luar negeri langsung. Ini bahan plastik ya, langsung kita impor dari luar negeri. Sini sudah include ya. Jadi dia kalau misalnya festive Thailand, jadi ada sebagian teman-teman yang menanyakan, "Om, kalau misalkan festive Thailand bisa nggak dipasang lampunya saja tapi pakai bumper yang versi Indonesia atau Malaysia?" Nggak akan bisa. Jadi dia itu harus satu set semua, kecuali yang bumper yang versi bahan fiber, karena itu kan cetakan. Jadi dicetak dulu sesuai lampu yang versi Indonesianya. Nah ini benar-benar baru semua kita pasang. Lampunya dia sudah 4G. Nah ini ada dua versi, ada lampu yang model halogen dan ada juga lampu yang model 4G ini. Jadi rumah-rumahnya itu teman-teman coba lihat di sini, itu sudah ada seperti krom di bagian samping, tapi rumah yang di bagian dalamnya itu dia sudah warna hitam. Hitamnya itu dia keren banget, ada semuk-semuknya, tapi ini memang original bawaan dari OEM Toyotanya sendiri ya. Sudah 4G, tapi untuk bolam di bagian dalam sudah kita ganti dengan yang LED LED ini, ada alis runningnya. Ini bukan kita custom ya, memang murni bawaan OEM-nya sendiri. Ada DRL-nya juga, ada fog lamp. Jadi semuanya sudah satu set. Hanya yang kita tambahkan hanya di bagian winglet saja. Sebagian kalau yang dulu-dulu memang dia kita sering memakai body kit di bagian depannya, tapi kayaknya sih dengan kita masukkan sedikit sentuhan winglet, jadi itu sudah terkesan mobil ini sudah ada body kit di bagian depannya, karena memang aerodinamikanya itu memang dia banyak banget dan lekak-lekuknya itu memang keren banget untuk yang festive Thailand, versi festive Thailand ya. Nah ini kebetulan kita karbon lagi, jadi itu padat banget terkesan untuk di bagian depannya. Oke, dudukan plat nomor. Nah ini untuk emblemnya, dia kan kalau aslinya kan dia emblem Toyota, hanya beliau minta dipasang dengan emblem Lexus, karena memang ada beberapa unit yang kita pasang dengan emblem Lexus depan sama belakang, tampilannya memang ada agak sedikit berbeda. Punya ciri khas khusus untuk di saat kita bawa di jalan raya. Oke, di bagian kaca depan ya, ini pintunya langsung kita buka. Coba kita tutup, versi kita tutup. Tadi kan versi posisi kita buka, ini versi kita tutup. Kaca filmnya di sini sudah kita pasang tuh di bagian depannya, dan spionnya dua sudah kita kasih dengan yang retract. Ini di bagian spakbornya sudah kita tutup. Kan dia kalau misalkan tipe E atau tipe Vios Limo-nya dia masih ada sen di bagian samping, karena dia spionnya posisinya masih manual, belum ada sennya. Ini spionnya sudah kita pasang dengan retract, sudah ada mirror dan sudah ada sen di bagian samping. Dan peleknya teman-teman di sini kita kasih ring 16 aja. Jadi beliau nggak minta ring 17. Ring 16, tetapi di sini bannya kita pasang yang model tebal. Jadi terkesannya kayak ring 17. Jadi dia tetap terkesan lebar. Kalau ring 17, peleknya itu memang dia lebar, tapi bannya dia 195/45. Kalau 215 dia nggak akan masuk, bakal ngejenduk. Memang dia terkesan lebar banget, tapi untuk mobil dipakai harian itu nggak akan bisa. Penumpang 4
pasti ngegasruk. Di bagian kalipernya kita kasih dengan warna merah. Oke, di bagian samping kaca film sudah kita pasang talang air juga. Handle-nya dia satu warna dengan warna body. Body key di bagian belakang. Nah, di sini baru kita kasih semuanya full drive 68. Biasanya yang sering kita bikin tapi depannya kita kasih dengan Yaris Hacker, tapi ini drive 68. Di bagian bawahnya di sini kita cat dengan warna hitam supaya dia terlihat aerodinamikanya. Keren. Oke, ada slip view juga. Ini 2014 ya, Sob ya? Sob, hey. 2014, 15. Hah? Oh, 2015. Nah, ini 2015. Tadi awal saya salah sebut yang 2014, ternyata yang itu kalau ini 2015 ya. Karena di bagian belakang saya lihat ini sudah ada delvloggernya, peredam panas di dalam kabin. Kalau 2014 dia kan belum ada delvloggernya, 2014 sama 2013. Kemudian di sini untuk di bagian spoilernya sudah kita kasih dengan yang model TRD Sportivo. Ya, keren-keren aja. Tapi menurut saya ini lebih kerennya sih dipasangnya dengan ducktail. Jadi terkesannya dia ya agak lebih simpel sedikit lah. Jadi kalau dibawa kemanapun masih oke. Tapi ini kalau misalkan dibawa untuk tongkrongan, kita ngikutin kontes alalan anak mobil konsep, masih masuk ya. Pajangannya langsung kita buka pintu dua, ya kan? Dan belakangnya sudah ada spoiler gawang. Keren. Dan ada emblem juga seperti saya katakan dari awal tadi dari depan, emblem Lexus. Dan di sini sudah kita pasangkan juga dengan lampu custom. Kebanyakan anak-anak lain kalau misalkan custom lampu, jadi hanya di bagian dalamnya saja, tapi di sini masih tetap warna original, warna merah. Tampaknya dia tidak terkesan seperti lampu custom. Masih kayak seperti hambar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah smoke di bagian dalam rumahnya, jadi dia itu terlihat banget warna merah dan warna LED LED yang di bagian samping bila kita menyalakan lampu alis running. Oke, body key di bagian belakang kita pasang dengan drive 68. Exhaust-nya double muffler, ada DRL-nya juga. Di sini cover plat nomornya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya kan tidak nyala. Ini dia sudah nyala. Untuk di bagian plat nomornya ada kamera mundurnya juga. Oke, knalpotnya sudah kita bahas ya. Double muffler di bagian slip-slipnya di sini tetap kita mainkan warnanya agar dia lebih hidup bila kita lihat dari belakang. Keren banget memang warna ini ya. Ini warna seperti TNI Zipur. Cakep. Jadi ini warnanya warna hijau limut, tapi di dalamnya itu ada mutiara-mutiara. Jadi kalau misalkan kena dari sinar pantulan cahaya matahari, jadi ada mutiara-mutiaranya untuk di dalam catnya ini. Cakep ya. Oke, di bagian sampingnya mungkin kurang lebih sama seperti ini bagaimana yang tadi sudah kita lihat di bagian sebelah kiri. Kita percepat, kita lihat di bagian dalamnya. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2015, bukan 2014. Tadi saya salah sebut 2014, ternyata ini 2015 ya. Dan di sini teman-teman untuk di bagian interiornya kita di sini memberikan konsep bagaimana dengan mobil-mobil yang keluaran baru dari showroom. Kan biasanya kalau mobil baru keluaran dari showroom dia untuk joknya dia model polosan saja, walaupun semuanya banyak diberikan jahitan sehingga joknya di bagian kiri dan kanan ada terbentuk otot-ototnya ya, sehingga di saat kita duduk itu seperti dipeluk dan juga seperti dipijit-pijit karena di sini banyak busa-busa di bagian punggung bawah maupun yang ada di bagian punggung belakang kita ya. Jadi ini benar-benar kita jet paten semua, dan ini kita jetnya dari dalam ya, kan ada sebagian yang dari luar supaya yang biasa saya kasih dengan warna benang kuning ataupun dengan benang warna merah ataupun hitam, jadi dia terlihat benang. Kalau ini dia nggak terlihat untuk di bagian samping, tapi untuk di bagian sini kita jahitnya untuk di bagian luarnya, jadi benang-benangnya terlihat. Kita kasih benang-benang yang agak gede agar terkesannya joknya itu lebih compact ya. Di bagian headrest juga sama, di sini semuanya kita perpadukan full semuanya dengan warna krim, yaitu warna golden beige. Carpet juga kita bikin dengan senada, door trim juga sama, semuanya kita berikan senada dengan warna golden beat. Dan di sini ini bukan warna hitam biasa, tetapi di sini warna hitam seperti ada serat-serat panel wood karbon, tapi dia agak model hitam ya. Kita berikan mulai dari armrest sampai ke kisi-kisi dashboard, double din, AC dan juga speedometer. Dan double din di sini teman-teman kita kasih yang 10 in dan dia sudah ada Android. Bagaimana biasanya dengan smartphone teman-teman pakai itu kan sudah Android. Jadi itu sudah banyak banget fitur seperti YouTube ataupun Play Store lainnya. Teman-teman bisa langsung mengakses melalui aplikasi Play Store. Dan di sini kita kasih juga dengan console box, kita berikan senada bagaimana dengan warna joknya. Kalau console box sih menurut saya ya hitam sama golden beat cakep-cakep aja ya, karena dari sini dia ada item-itemnya ya, mulai ada dari apa cup holder yang ada di bagian depan, jadi kalau kesambung langsung ke sini ya item juga cakep. Oke, setirnya di sini kita kasih dengan setir TRD Sportivo, jadi dia sudah bisa kita atur instrumen untuk di bagian doublinnya melalui setir, membesar dan mengecilkan volume atau mengatur mode ingin kita pindahkan ke channel yang lain sudah bisa. Oke, jok di bagian belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana jok yang ada di bagian depannya. Sekarang kita keluar lagi. Nah, teman-teman,
kita kirim dalam satu pelabuhan tapi berbeda pulau. Ini ke Kalimantan dan ini ke Sulawesi ya, tepatnya ke daerah Kendari. Ini punya Bapak Komandan tapi ini punya bos proyek. Oke, bagi teman-teman yang ingin pesan unit seperti ini juga bisa banget, yang elegan juga bisa banget, yang standar juga bisa banget, tinggal telepon saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Untuk alamatnya kita ada di Pul Blebet Palmerah Jakarta Selatan ya, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jika teman-teman pengen konsultasi juga bisa, tinggal telepon-telepon aja langsung. Misalkan teman-teman punya budget berapa, pengen dimainkan upgrade-nya seperti apa, bebas di Autonet 88. Intinya standarnya mulai harga dari 77,5 unitnya tahun 2014, kita ready-nya 2014, 15 dan 16. Harga per tahunnya, lompatannya, perbedaannya 5 juta rupiah ya. 2014 77,5, 2015 82,5, 2016 87,5, itu untuk warna standar. Tapi kalau misalkan untuk warna khusus itu ada perbedaan di 2.500. Oke. Mungkin cukup sampai di sini, jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Autonet 88. Mantap, ciao. Joss.